ketemu lagi ya di YouTube channel Unyir Wonosobo. Oke, sekarang aku mau naik trail line ini sama orang-orang Taiwan ya. Dan terima kasih atas support kalian. Semoga kalian tidak bosan dan videoku jalan-jalan ya. Kita lihat pemandangan di Taiwan. Let's go. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya kawan. Oke, sekarang aku mau naik kereta gantung ya. Dan setelah membeli tiket, kita naik ke atas dengan jalan kaki. Dan di sini juga terlihat pemandangannya sangat cantik. Cuacanya juga sangat mendukung ya. Kalian kalau mau naik juga lihat-lihat cuaca. Dan kita membeli tiketnya itu 300 NT per orang. Setauku di sini itu adalah danau terbesar di Taiwan. Danau San Moonlight terletak di pegunungan Nantau, di pusat geografis pulau Taiwan. Nama danau ini terinspirasi dari keindahan daerah tersebut. Sisi timur dari danau berbentuk bulat seperti matahari, sedangkan sisi baratnya panjang dan sipit seperti bulan sabit. Peluang wisata berlimpah yang tersedia di Kabupaten Nantau. Hanya berjarak berkendaraan singkat yaitu Kota Praja Alisan. Cuaca yang sangat basah berkontribusi pada iklim dan lanskap hutan yang luar biasa. Dengan matahari terbit Alisan, lautan awan, pijaran cahaya, hutan, dan rel kereta api. Kalian yang sering mengikuti aku sebelum-sebelumnya pasti sudah banyak yang menonton ya. Gimana indahnya lautan Taiwan dan alisan pegunungan yang sangat cantik.
Yogi Saputra Remix. Oke kawan-kawan, jalan-jalan hari ini selesai ya. Semoga kalian terhibur dan tidak bosan dengan video-videoku. Oke, next video selanjutnya kita jalan-jalan kemana? Jangan pernah bosan ya. Wassalamualaikum, bye-bye.